Video ini dipersembahkan oleh Lickshine Hobby Store. Untuk info lebih lanjutnya ada di tengah-tengah video. Simak aja terus, guys. Hari ini gue mau ke Battle of the Toys ya, di Cubic. Sekalian ini untuk menjawab pernyataan dari komentar yang satu ini. Jadi langsung aja ikut gue yuk. Belakangan ini banyak banget komentar-komentar konyol yang masuk ya guys. Jadi sekalian jalan-jalan di BOTT, sekalian gue ngasih tahu ngapain aja sih ke BOTT. Apakah memang ke BOTT harus beli mainan doang? Yuk sama-sama yuk. Salah satu hal yang paling menarik di acara Battle of the Toys 2023 Cubic sekarang adalah ternyata di sini dipamerin Black Sun sama Shadow Moon keluaran dari Hot Toys guys. Ini keren banget sih guys. Dan Battle Hopper-nya pun udah ada tapi masih berupa gambar atau berupa perinan doang ya guys. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa banget ke sini dan lihat langsung prototipe-nya udah dipajang di sini guys. Mantep banget guys, ini super cool. Di sini juga ada salah satu juragan Lego papan atas tanah air Indonesia ya guys. Tapi bootnya rada-rada aneh dan ajaib nih guys. Karena selain jualan Lego, dia juga jualan barang-barang pribadinya yang entah berantah random banget guys. Dari jam tangannya si Pac-Man, terus ada juga jam tangan Dragon Ball dari G-Shock. Pokoknya random banget guys. Jadi kalau lu kesini lu mesti ngubek-ngubek guys. Ada sepatu One Piece. Wah pokoknya udah deh, lu kalau demen perintilan-perintilan aneh buruan kesini guys. Ini adalah sponsor utama kita guys, Lickshine Hobby Store. Nih anak-anaknya udah siap membantu kalian nih guys.
Gue juga tadi sempat mampir ke booth-nya Galaxy Toys ya guys, buat kalian teman-teman yang suka mecha, suka-suka robot, dan suka Transformers, kalian wajib banget dan kudu mampir ke booth yang satu ini. Gila guys, bakalan boncos lo guys, abis duit lo. Jadi gitu ya guys, mampir ke acara Toy Fair atau Battle of the Toys bukan hanya sekedar untuk belanja saja guys, tapi juga ketemu teman-teman, saling menyapa, saling berbagi gosip. Dan buat kalian yang punya bocah atau anak-anak dan punya keluarga mau kesini nggak usah khawatir, karena Cubic ini dilengkapi oleh pusat jajanan dan restoran yang banyak banget pilihannya dan oke semua. Jadi langsung cus, kalau bingung mau kemana weekend ini langsung aja jalan kesini guys.